Upacara acara Parade Senja turut memeriahkan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore hingga Jumat malam. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir dan memimpin langsung upacara Parade Senja. Parade Senja ini berfokus pada penurunan bendera merah putih dan akan diiringi kelompok paduan suara, parade baris-baris, serta marching band. Dari pantauan media Indonesia, seluruh menteri, wakil menteri, badan, hingga utusan khusus, Presiden mendatangi lapangan Pancasila, Geraha Utama Akademi Militer pada Jumat sore. Para menteri ini melambaikan tangan ke wartawan sebelum rapat ke kursi masing-masing, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih duduk di depan aula gedung Geraha Utama. Sementara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan jajarannya mengendarai mobil melakukan pengecekan pada kesiapan para taruna yang mengikuti Parade Senja ini. Parade Senja dimenangkan oleh taruna dari tiga matra, yakni Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Tak hanya itu, para prajurit atau taruna polisi yang berasal dari Akpol juga turut memeriahkan Parade Senja ini. Sementara itu, usai acara Parade Senja, jurnalis Metro TV Vani Maulana berhasil mewawancari Wakil Menteri Ahmad Riza Patria dan utusan khusus Presiden Raffi Ahmad serta Menkom Digi Mutia Hafid. Kita simak bersama berikut ini laporannya. Usai gala dinner yang berlangsung di Akmil Magelang, saya berkesempatan untuk bisa melihat secara langsung dan juga secara dekat anggota Kabinet Merah Putih yang sedang ada pembakalan di Akmil Magelang. Nah, kita coba lihat ya bagaimana suasana di sini, melihat sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berserta wakil menteri dan juga kepala badan yang tentunya sangat senang menikmati pembekalan yang berlangsung di Akmil Magelang. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Riza Patria yang juga sudah menginap di Akmil sejak kemarin malam. Gimana Pak, bisa diceritakan sedikit? Ya, sekali-sekali berada di Akmil, di tempat para satria dilatih, dididik, digembleng. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, agendanya tadi senam, latihan baris, pada senja, ada beberapa materi tadi sampaikan ke beberapa menteri. Siap, bisa selalu Pak. Terima kasih. Berarti masih betah ya Pak di Akmil sini? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Di sini juga ada Raffi Ahmad. Siap. Ah, saya dari Metro TV. Gimana ah, tadi kesannya menginap di Akmil? Ya, alhamdulillah ini demi kebersamaan. Pak Prabowo luar biasa bisa mempersatukan kita semua karena tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini benar-benar kita ikutin arah Pak Prabowo, bukan hanya arah Akmil aja, tapi chemistry nomor satu untuk kebersamaan kita di Kabinet Merah Putih. Ya, Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Alami Bumuti ya, saya dari Metro TV. Izin Bu, gimana tadi pembakalannya? Bapak, izin. Pembakalannya gimana tadi? Sejumlah agenda masih akan berlangsung pada esok hari dan tentunya acara hari ini usai setelah gala dinner yang berlangsung di Akmil Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fani Maulana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.